produk kosmetik Pinky. Ada ide? Belum nemu ide, Mbak. Gimana kalau meetingnya besok aja, biar malam ini kita istirahat, terus besok kita bisa dapetin ide-ide segar. Gitu, Mbak. Capek, Mbak. Capek ya? Iya, Mbak. Gak ada ide ya? Gak ada. Gak ada ide. Sekalian urus surat kemunduran diri aja. Hah? Dan kalau ada yang mau keluar dari ruangan ini, tahu ya pintu keluarnya di mana? Pantesan Eca cariin di dalam nggak ada. Loh, kok makanannya dibungkusin semua sih, Kak? Buat Eca mana? Enak aja. Kalau kamu mau, ambil aja sana di dapur. Masih ada kok. Oh, jadi ini tuh ceritanya buat makan malam spesial ya, Kak? Tapi gagal. Enak aja. Nggak gagal kok. Cuman karena Kak Farahnya lagi sibuk kerja, makanya kakak mau nganterin makanan ini ke dia langsung ke kantornya. Duh, Kak Denny tuh ya, jadi cowok tuh baiknya kebangetan. Gak jadi dinner, terus makanannya malah dibungkusin diantar ke kantor. Emangnya kamu baru tahu kalau kakak kamu ini baiknya kebangetan? Hah? Ini semua itu karena cinta. Kakak pergi dulu ya. Ini tolong kamu beresin semuanya. Kalau kamu mau makan, tuh di dapur masih ada sisa. Dadah! Gimana kalau kita pakai konsep go green aja? Sekarang kan lagi populer tuh isu global warming kan? Gimana? Irit listrik juga lagi? Nah, betul tuh Mbak. Produk-produk Pinky ini kan menggunakan bahan-bahan alami. Jadi kita bisa membuat desain interiornya itu dengan bahan-bahan alami juga, Pak. Back to nature. Go green. Wah, bener banget itu, Mbak. Saya setuju banget sama pemikirannya Adam. Idenya Karim mantap, idem. Tanda. Jelek gak kece, biasa. Gue mintanya cappuccino. Ini kenapa malah americano sih? Salah ya Mbak. Maaf ya, biasanya ganti yang baru ya. Aduh enggak deh, enggak usah, udah ngamut. Gitu ya. Maaf ya Mbak. Hasil meeting hari ini siapa? Gue. Saya Bu, Mbak. Ada yang mau pulang juga? Hmm? Ada yang mau pulang? Enggak. Tadi kalian dengar sendiri kan Pak Anto ngomong apa? Pak Anto tuh berharap besar dari kita. Jadi jangan ngecewain dong. Cari dong idenya. Iya, Mbak. Males-malesan sih. Ngapain keluar duduk? Iya Mbak. Pikirin, cari ide. Jangan senyum-senyum, rambut gue bonding. Pak, lo kenapa? Enggak apa-apa. Lo yakin? Enggak apa-apa. Gue baik-baik aja, cuma belum makan jadinya. Pusing, yaudahlah, udah kepikirin dong ini idenya. Wah. Ah.
Kok kamu bisa disini sih? Aku cuma khawatir aja sama kamu. Makanya aku datang ke sini bawain kamu makanan, nih. Makasih ya. Masih lama ya, Niti ya? Aku tungguin kamu aja ya, biar aku bisa nganterin kamu sekalian balik. Gak usah lah, aku juga kayak pulang masih lama. Lagian aku juga bawa mobil kok. Ya udah, kalau gitu aku pulang aja lah. Tapi makan dulu jangan lupa ya. Sekalian itu makan kasih ke teman-teman kamu semua, aku sengaja bawain banyak. Oke. Okay. Balik dulu ya, sayang. Arin, mau ya duluan ya. Iya, ya, Mas. Hati-hati. Gokil juga ya si Denny. Kalau gue jadi dia, gue gak bakal pernah mau nyamperin cewek gue ke kantor apalagi bawain makanan. Kalau gue sih mau aja ngelakuin dia gitu kayak si Denny. Cuman bedanya gue kurang beruntung aja. Gak kayak si Denny, bisa dapetin Mbak Farah. Lu cewek jutek kayak gitu masih aja lu tungguin. Gue denger loh. Lagian, kalian itu gak selevel sama Denny. Kalau Denny itu gak gengsi buat nunjukin apa yang dia rasain buat orang yang dia suka. Emang lo nunjukin perhatian yang sama juga ke Denny? Kok lo jadi mikirin kehidupan pribadi gue sih? Jaja juga bisa bu, ngasih perhatian kayak Mas Denny. Ini bunga untuk Ibu Non. Gue pecat lo ya. Pergi lo. Iya. Pergi nggak? Iya. Pergi. Iya bu. Pergi. Iya. Pergi. Ngapain ketawa-ketawa? Cepetan habisin makanannya. Pecat. Mentari pagi bersinar terang. Aduh. Apa lagi sih? Itu kempes. Gimana aduh, dong? Oh my god. Ya udah. Enggak masalahnya ya. Gue pagi ini tuh enggak boleh telat karena gue ada presentasi produk kecantikan si Pinky-Pinky itu. Yaudah kita telepon taksi aja ya. Enggak. Jangan telepon taksi. Jangan telepon taksi. Lu cari taksi jam segini ya, Mbak. Lu dapet. Gak bakal dapet lu taksi kosong. Aduh, terus gimana ya? Terus gimana dong? Dengan siapa? Bisa ngumpet gak sih? Coba digas. Kamu gak lihat itu jalanan macet tuh di depan. Ya, ya apa kayak suruh awas gitu. Isi! Ini bisa telat loh. Duh, kamu ngebut dong. Ya gimana aku mau ngebut sih? Tuh lihat tuh, ada lampu merah juga tuh di depan. Aku tuh nih, aduh aku tuh udah telat banget. Aku tuh ada presentasi ini tuh. Presentasi penting. Minggir. Oke, dah. Cepat gantian. Gantian apa ya? Gantian aku yang nyetir. Ayo. Serius kamu? Iya serius. Cepat. Kalau tadi kamu jemput yang gak telat, aku gak mungkin lah ngebut-ngebut kayak gini. Ya, pelan dong, sayang. Karin, langsung siapin materi buat presentasi nanti, oke? Sekarang, cepetan, gak pakai lama, buruan. Sayang, jangan lupa sarapan ya. Ya. Jangan lupa dinner kita juga. Ya. Den. Makasih ya, udah anterin kita. Iya. Sabar ya.
Jadi kami tahu kalau produk kecantikan Pinky itu semuanya berbahan-bahan alami. Jadi kita pun juga ingin mengangkat tema yang sama, yaitu Go Green. Itu kan bagaimana ide gue yang Farah bilang jelek. Listrik, tapi kok menjadi kenyamanan juga dia pake sih untuk sekarang? Oke, saya tunggu detailnya. Siapa? Oke, terima kasih untuk hari ini. Sama-sama, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Oke, good luck. Selamat ya Farah, ini lo bagus banget. Makasih. Apa sih arti persahabatan kita buat lo selama ini? Maksudnya? Ya kenapa lo tega banget berbuat kayak gitu sama gue? Lo kan tahu itu ide gue. Anak-anak yang lain kan juga tahu. Udah. Gak usah baper. Emangnya lo pikir gue gak bisa menghasilkan ide yang original? Emangnya yang bisa mikir ide kayak tadi itu cuma lo doang? Nope. Enggak, kamu duluan aja deh, aku gak lapar. Duluan ya. Hai cewek cantik. Kok gak mau makan sih? Nih, harus makan. Lo kalau kekurusan tuh jelek, apalagi kalau misalnya ada angin kencang. Udah tuh lo langsung ke bawah sama angin. Terbang kayak layang-layang. Ya ampun, segitu ngambeknya sama gue, senyum kali. Senyum dong. Masa ngambek terus. Nah, gitu dong. Rin, lo tuh enggak pantas ngambek. Farah, gue tuh ngambeknya bukan masalah sepele. Tentang ide presentasi ya. Ya emang sih gue akuin gue emang dapat influence sih dari ide lo waktu itu. Tapi cuma dikit, cuma influence aja. Tetep aja itu kan namanya nyuri. Lo bilang itu gue jelek, tapi lo pakai gimana sih? Bukan nyuri dong namanya. Gini loh, Kar. Jelas-jelas ide lo ini tuh ide mentah. Terus gue ambil, gue poles tuh ide lo. Habis itu jadi kinclong. Dan setelah itu di-approve kan sama klien. Ya tetap aja, kan dasarnya ide gue. Ya tapi kan gue gak pakai semuanya. Ya tapi kan Pak Anto tulisnya kreditnya lo. Ya tapi gue udah bawain burger sama minuman lo buat ya, lo. Ya gak setimpal dong. Karena lo makin naik, jalan gue gini-gini aja. Ya berarti kan lo bisa terus-terusan jadi asisten gue. Ya itu mah enak di lo, enak di gue. Ya ampun Karin, tapi kan... Aduh, Far. Lo kenapa? Enggak apa-apa. Enggak, lo sering banget lo pusing-pusing kayak gini. Enggak, Kar. Gue enggak apa-apa, ini cuma pusing biasa. Emang kayak gini kalau misalnya lagi ada tekanan. Kayaknya lo harus periksa deh ke dokter. Gue khawatir soalnya. Karin, seriusan deh. Udah gak apa-apa sekarang. Masa gue gak kenal sih sama diri gue sendiri? Lo gak usah parno gini deh. Ini udah gak apa-apa kok. Tuh, pusing gue udah hilang. Udah biasa aja. Udah gak usah lebay. Nih, lo makan. Biar gak kurus. Terima kasih banyak ya sebelumnya saya ucapkan pada Farah dan timnya. Ini jadi kredit buat pertimbangan kenaikan karir kamu. Baik Pak, alhamdulillah. Terima kasih. Jadi saya berharap ya, kita sama-sama semua kompak, solid.
kita harus makin fokus bisa mengerjakan proyek-proyek yang lebih besar dari ini. Oke? Okay? Untuk kesuksesan kita. Sukses! Sukses! Kok gak diangkat-angkat ya? Apa Farah lembur lagi? Farahnya nggak datang lagi ya, Kak? Enggak kayaknya. Lembur kayak biasanya? Mungkin. Mau aku bantuin bungkusin makanan ya? Nggak perlu. Ya udah, kalau gitu aku temenin makan ya. Enggak. Kamu aja yang makan. Loh, Kak Denny nggak jadi makan nih. Denny. Sayang. Gue masuk duluan ya. Oh, iya. Selamat malam. Ya. Kok kamu... Ya ampun, itu ya. Maaf banget aku lupa. Kita malam ini ada janjian makan malam kan? Ya udah gak apa-apa. Dan aku minta maaf banget ya. Soalnya tadi di kantor benar-benar sibuk banget. Tapi kamu udah makan kan? Udah kok. Tadi baru aja aku ditraktir sama Pak Anto. Soalnya aku habis menangin proyek besar. Bagus lah kalau gitu. Ya. Aku ikut bangga sama kamu. Harus dong. Oh iya, aku mau nanya deh. Kamu tuh dari kemarin-kemarin kenapa sih? Kok sibuk banget kayak nanyain aku kayak bisa dinner apa enggak dan ngajakin mulu dinner gitu. Ada apa sih? Ya... Iya, gak apa-apa sih. Kan kita udah lama gak dinner bareng, iya gak? Gitu ya. Oke. Terus kamu kesini apa ya? Abis kamu ditelepon gak diangkat-angkat sih. Aku kan khawatir sama kamu. Aku takut kamu kenapa-napa. Ya ampun. Dan aku ini udah besar. Aku bisa jaga diri aku sendiri. Emangnya gak boleh apa aku khawatir sama kamu? Ya udah boleh. Ya udah deh kalau gitu. Aku capek banget sih sebenarnya. Aku istirahat ya. Boleh, boleh. Kamu juga istirahat, pulang. Eh, hati-hati di jalan. Dah. Sekarang timingnya kurang pas buat aku melamar Farah. Ya maaf, saya lupa, Mbak. Lupa. Dokumen sepenting itu lo lupa. Lo tuh sebenarnya niat buat kerja atau enggak? Apa sih sebenarnya yang ada di otak lo tuh? Hah? Apa sih? Jangan kayak gitu juga kali. Jangan segitunya gimana? Gue butuh dokumen itu. Itu dokumen penting. Gue udah minta sama dia berhari-hari yang lalu tapi enggak ada-ada. Iya, tapi kan lo gak usah marah segitunya juga. Kan masih ada waktu buat ngerjain. Lo belain ya? Enggak, bukan. Gue gak belain dia. Terus? Iya, tapi kalau lo marah-marah kayak gini, itu gak efisien. Lagian Hani kan masih baru. Lo juga kemarin udah tolong sama Hani, juga marah-marah juga kan? Siapa tahu dia panik terus lupa. Bukan lupa. Tapi banyak gaya. Jelas lo. Kok jadi lo sih yang marahin gue? Yang atas sana tuh siapa sih? Gue atau lo? Oke, bosnya lo. Tapi lo ambisius, gak punya hati. Dan lo beraninya cuma ngumpet di belakang gue doang. Lo emang gak inget? Dari zaman kuliah, gue terus yang selalu ngebelain lo. Waktu lo lagi dibully tuh sama anak-anak. Cuma karena status lo. Lupa. Jadi segitu doang ya? Arti persahabatan kita buat lo? Lo selalu aja pandang gue sebelah mata. Lo sama atau gak kayak yang lain? Lebih baik kita gak usah sahabatan lagi deh. Terserah lo. Ngapain?
ngapain sih masih di sini? Cepet bikinin dokumen gue. Malah diem aja. Mbak Farah, Mbak Farah, aduh, sini Mbak Farah, duduk. Mbak, apa kan? Ih, apa sih? Kok masih di sini? Mana dokumennya? Iya, aku cari ya. Aku udah cari buruan. Halo, iya sayang. Sayang, kamu lagi nggak di kantor ya? Iya, enggak. Soalnya lagi di rumah sakit nih. Di rumah sakit? Lah, kamu lagi sakit? Ya emang kenapa? Kok kamu nggak cerita sih sama aku? Karena aku cuma check up biasa aja. Kamu bawa mobil nggak? Enggak. Ya udah, kamu share location ke aku sekarang, alamat rumah sakitnya di mana. Aku langsung ke sana jemput kamu ya. Ya udah, oke. Dah. Silakan ditunggu di luar ya. Saya bikinkan surat rujukan untuk cek lab. Cek lab? Dok, maaf nih sebelumnya. Tapi saya ini kan cuma sakit kepala biasa ya. Emang mesti cek lab segala? Ya, sekedar untuk memastikan saja. Oh, baiklah kalau gitu. Terima kasih ya dok ya. Ya, sama-sama. Sayang, kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa, gak apa-apa kok. Kenapa panik gitu sih? Tapi aku disuruh nunggu gitu buat periksa lab. Periksa lab? Emang ada penyakit yang serius? Enggak sih, gak tahu. Tapi disuruh dokternya kayak gitu sih. Duduk. Tapi bener gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Oke, Anda besok ambil hasil labnya ya. Besok? Kalau hari ini aja gak bisa ya dok, soalnya besok saya benar-benar sibuk banget. Maaf, gak bisa mbak. Ya udah deh. Oke, besok. Besok mbak bisa langsung ketemu nama dokter Sahara. Dan hasil lab ini kami serahkan sama dokter Sahara. Oke, siap. Makasih ya. Ya, selesai. Besok. Lamun aja. Iya, enggak kok, mbak. Puisi datanya. Iya, mbak. Ini tinggal nulis nama kok, mbak. Kamu ngapain sih? Ya bantuin kamu lah sayang. Bantuin apa sih? Maksudnya orang gak apa-apa kok. Kan kamu lagi sakit. Aduh sakit apa sih? Enggak sakit. Aku tuh gak sakit. Cuma pusing doang. Tapi sayang. Apa sih? Aku itu cuma kurang istirahat. Aku tinggal istirahat hari ini. Palingan besok juga sembuh. Kamu yakin? Yakin. Ini cuma kecapean aja. Yaudah kamu pulang deh, aku mau masuk, mau istirahat. Langsung istirahat ya kamu ya sayang? Iya. Jangan kebanyakan mikirin kerjaan terus. Baru balik Rin? Iya nih Den. Ya udah, aku pulang duluan ya. Iya. Den. Bisa ngobrol sebentar nggak? Lu mau pindah kosan? Kenapa emang kok mendadak banget? Enggak sih, sebenarnya nggak mendadak, Den. Sebenarnya gue udah ngerencanain ini udah lama sih. Kamu nggak lagi berantem sama Farah kan? Gimana ya, Den? Kayaknya gue udah nggak cocok lagi deh sama Farah. Kenapa? Nggak apa-apa kok.
pilihan terbaik itu pasti kamu sendiri. Iya, kayaknya ini yang terbaik buat kita. Dan gue salut banget Den sama lo. Lo kuat banget bertahun-tahun ngadepin Farah yang egoisnya sampai ke bulan. Gimana ya? Aku sih anggap kekurangan dia itu sebagai hal yang normal. Ya kan sebagai pacar, kita harus saling ngertiin. Lo cowok yang baik, Den. Sumpah Farah beruntung banget sih punya lo. Gimana sih? Jelas-jelas yang udah gak mau temenan lagi sama gue kan lo. So? Tetap aja ya, gue yakin suatu saat nanti lo pasti butuh orang buat dengerin cerita lo. Udah, nasihatnya. Udah, ngantuk gue. Gue ke rumah sakit aja, ngecek hasil lab gue. Apa dok? Enggak mungkin. Maaf Farah, tapi ini memang sebenarnya. Kamu menderita kanker otak stadium 4. Dok, saya ini baik-baik aja. Saya cuma pusing biasa, sakit kepala biasa. Kenapa tiba-tiba sekarang kanker? Kanker otak stadium 4. Gak mungkin, ini tuh pasti salah, itu salah. Tapi hasil lab ini menunjukkan demikian. Saya minta kamu segera menjalankan serangkaian terapi untuk operasi kamu. Farah, sayang buka dong. Mas Den, percuma mau diketok-ketok sampai pintunya mau rubuh juga. Ngomong paparannya nggak ada di dalam. Terus Mbak Farahnya di mana ya Mas Pajo? Aduh, nggak tahu juga saya. Tadi pagi-pagi paparannya udah keluar. Pagi-pagi sekali. Mas, gue jadi khawatir deh. Sebenarnya ada apa ya sama Farah? Bukannya
pacarnya Mbak Farah. Iya. Tapi Farahnya kemana ya? Tadi saya sempat tanya sama operator, katanya nggak ada. Oh iya Mas, Mbak Farah emang lagi nggak masuk. Tapi kayaknya nggak ada kabar deh. Nggak tahu dia sakit, nggak tahu dia lagi main, nggak tahu dia lagi ada keperluan keluarga. Oh gitu ya. Yaudah, aku permisi ya Mas. Iya. Ya. Farah kemana ya sebenarnya? Ada apa sih sama dia? Mungkin Karin tahu di mana Farah. Jadi, Farah nggak bilang kalau dia pergi kemana? Aku coba hubungin handphonenya berapa kali tapi nggak aktif. Aku coba samperin ke kosannya, ke kantornya, tapi nggak ada yang tahu Farah ada di mana. Farah. Halo. Sayang, kamu di mana sih? Iya, aku di sini. Ini aku di sini sama Karin. Oh, bukan. Aku di sini sama Karin karena kita berdua nyariin kamu. Kamu di mana sekarang? Aku samperin kamu sekarang ya. Karin, ternyata si Farah ada di sini. Aku samperin dia ya. Iya. Apa, Farah? Kita putus. Kamu ini tiba-tiba ngilang, terus sekarang datang dan sekarang kamu minta putus. Ini yang terbaik buat kita. Tapi kan kita lagi gak ada masalah apa-apa, Far. Aku tahu. Jadi aku harap setelah ini kita masih bisa temenan. Tapi alasannya apa? Karena selamat pagi. Adam, main HP mulu. Senyum dong.
Mbak Farah? Bima, makin oke loh kamu. Bu. Apa? Sebentar. Kenapa? Seperti biasa, tadi balik 8. Setiap hari dong kayak gini ya. Mbak Farah lagi kenapa sih? Tumben dia ramah begitu. Selamat pagi. Maman, Dewi, apa kabar? Santi, Agus, gimana kabarnya? Enggak apa-apa, tapi kamu enggak apa-apa kan? Enggak keinjek kan tadi ya? Enggak apa-apa ya. Nih. Tadi di jalan ke kantor saya beli kue. Kamu tolong bagi-bagiin ya buat yang lain di sini semuanya. Gitu ya, Mbak. Ya. Oke. Biasa aja dong. Harus bahagia, ya. Karena kamu enggak tahu kapan hari terakhir kamu pergi, oke? Jadi harus selalu bahagia. Iya, Mbak. Senyum, bahagia dong. Terima kasih sekali loh Pak atas tawarannya. Tapi kalau menurut saya,
gue terlalu baik buat lo, Far. Pernyataan klise yang gak pernah gue bisa terima. Apa gue harus berbuat jahat dulu ya, supaya lo mau balikan sama gue? Sama gue. Hah? Ngambek sama lo? Buat apa? Ya buat yang kemarin. Bukannya udah biasa? Mana pernah sih lo ngehargain perasaan gue? Lo ngomongnya ketus gitu sih. Kan gue ngomong baik-baik. Oh, jadi gue harus baik sama orang yang selalu manfaatin gue cuman karena udah jadi pahlawan waktu gue kuliah. Gitu maksud lo? Kan, harus berapa kali sih gue minta maaf sama lo? Yang lain aja juga udah maafin kok sikap gue. Karena yang lain gak pernah tahu gimana rasanya jadi gue. Mbak Farah. Ya? Enggak pulang, Mbak. Saya sebenarnya lagi nyariin kamu. Emangnya kenapa ya, Mbak? Kamu harus ikut sama saya, ya? Yuk, jangan dulu pulang. Udah, ntar aja, ntar aja. Ayo, ayo. Berhenti! Mbak Farah, saya juga mau dong, Mbak. Digandeng kayak gitu. Lihat, Mbak. Tangan saya sampai karatan. Lama gak dijamah sama perempuan. Yuk, masih aja sampai sekarang nyakitin hati lu sendiri. Sabar bro, sabar. Gua cabut dulu aja. Aduh. Kan kalau gini lebih bagus. Coba puter. Nih, gitu loh. Kelihatan cantiknya kamu tuh. Gini dong, kalau make up art itu yang tipis aja, natural. Pakai make up nggak apa-apa, tapi harus yang natural, yang flawless. Kalau dandan itu ya nggak boleh minor. Emang make up aku minor ya? Terus pakaian aku juga tabrakan warna gitu ya, Mbak? Aku nggak ngomong itu kamu loh. Yang penting kamu nanti. Mulai hari ini sampai nanti ke depannya kamu make up kayak gini terus. Ya? Denny? Denny, kenalin ini Hani. Hani, kenalin ini Mas Denny. Kok ada Farah sama Hani sih? Mbak, kita udah kenal. Iya, aku udah kenal sama dia. Oh, ini udah saling kenal? Bagus dong kalau kayak gitu. Bagus. Bagus maksud kamu? Karena kalian udah saling kenal, ya jadi aku pamit. Jadi kalian berdua punya waktu untuk ngobrol bareng dan saling mengenal lebih jauh. Oke? Okay? Have fun ya. Have fun. Isi. Lo duduk dulu aja. Iya. Duduklah. Duduk. Tunggu bentar ya, aku kesana dulu. Far, tolong jelasin sama aku.
maksud dari semua ini apa sih? Tiba-tiba kamu mutusin aku, dan sekarang kamu nyuruh aku supaya kenal lebih jauh sama sih. Kalau kagok gitu ketemu sama gue, kayak ngeliat apaan aja lo. Enggak, biasa aja. Serius. Eh, kita hangout bareng yuk. Udah lama banget lo kita enggak hangout bareng. Yuk, yuk, yuk. Udah janji. Bentar. Lo ada janji. Temen lo kan cuma gue doang. Eh, gini ya. Karena kalau bukan gue yang ngajakin lo pergi, nggak akan ada. Nggak ada lagi kan yang mau pergi sama gue. Kalau makin hari makin ngeremehin gue sih. Kok lo marah? Karin, maksud gue itu sebenarnya Kak. Gue buru-buru. Jangan sedih, nih ada obatnya. Jatah bunga hari ini. Makasih ya. Iya, Bu. Hai, Mbak Farah. Mbak Farah, gimana kalau misalkan Mbak Farah hangout sama saya aja? Kebetulan saya masih available kok. Available mulu? Boleh kapan? Oh jelas ya, fullnya ya nunggu Mbak Farah itu mengisi relung hati saya, Mbak. Gimana kira-kira? Ternyata usaha jajah lebih berhasil. Buktinya, Ibu Non mau terima bunga jajah. Wah, mau tinggal-tinggalan aja lagi.
Mereka itu sebenarnya nggak sakit. Tapi hasil lab kemarin itu ketukar gitu, Dok. Iya, hasil lab kamu itu tertukar dengan pasien yang bernama Fanny Adinda. Jadi sebetulnya kamu itu hanya menderita vertigo. Ya. Kami sangat minta maaf atas kelalaian kami. Bahkan pegawai yang lalai pun sudah kami pecat. Kami harap kamu bisa memaafkan dan... Iya, iya. Ya, saya maaf. Jadi saya ini tidak terkena penyakit kanker. Tapi ya, hanya vertigo. Iya. Begitu. Benar ini, Dok. Maaf, mejanya belum diberesin. Oh ya ampun, udah gak apa-apa, gak usah. Nanti biar saya aja. Eh, tapi saya mau nanya deh. Karin tuh mana ya? Kok gak kelihatan? Oh, Mbak Karin. Mbak Karin hari ini lagi izin, Mbak. Tapi kok gak izin sama saya ya? Oh, katanya udah izin sama Pak Anto, Mbak. Ah, oke. Okay. Ya, Mbak. Saya permisi ya. Iya, iya. Bisa balikan lagi sama mantan pacar tersayang aku ini, hidup aku bakalan sempurna banget. Lo pasti ikutin gue kan? Aduh, aduh, kakinya sakit, aduh pegel banget. Lo belum jawab pertanyaan gue. Pertanyaan yang mana? Farah, kamu mau ikut kita berdua makan bareng?
bisa nggak ngajak dia dulu? Aku lagi pengen tenang nih. Aku. Lo sejak kapan aku kamuan sama Denny? Sejak kita berdua dekat. Berdiriku di sini hanya untukmu dan yakinkanku untuk memilih. Karin, nggak apa-apa kan kalau misalkan aku ajak Farah? Dalam hati nggak usah nggak apa-apa, gue langsung pulang aja. Lagian badanmu juga pegel-pegel banget, capek. Kamu yakin? Gak mau aku anterin aja pulang? Yakin kok. Nggak ngajak dia dulu. Aku lagi pengen tenang nih. Lo sejak kapan aku kamuan sama Denny? Sejak kita berdua dekat. Jadi saya bawa contoh gambar unitnya, Pak. Di sini unit keseluruhannya. Di sini kan pintu keluar masuk barang. Jadi kalau kayak mobil-mobil buat truk-truk, gue harus cari tahu. Masukin barang, Karin sama Denny itu beneran pacaran atau enggak? Jadi gimana menurut kamu, Farah? Farah? Iya, Pak, Anto. Kamu gak merhatiin presentasi tadi? Maaf, Pak. Oke, Karin, bisa coba tolong ulang sekali lagi? Bisa, Pak. Jadi, ini di sini. Enggak, Ben. Ya ampun! Gak nyangka banget loh bisa ketemu sama kalian berdua di sini. Kalau gitu aku sekalian makan bareng aja di sini, ya? Boleh, boleh. Mana ya waitersnya ya? Enggak juga kok. Aku cuma lagi seneng aja. Soalnya bisa makan bareng lagi sama sahabat aku. Dan juga orang yang pernah aku sayang. Aku sayang banget. Dan aku minta maaf banget ya. Dulu aku benar-benar gak pernah menghargai perhatian kamu. Dan aku juga terlalu cuek sama kamu. Tapi sekarang aku sadar kalau sebenarnya kamu tuh orang yang sangat mencintai aku. Dan aku harap kamu mau untuk kita berdua bisa lupain apa yang terjadi di masa lalu.
dan kita bisa melihat ke masa depan. Benar sih apa kata kamu? Emang kita harus selalu melihat ke depan. Tapi sekarang aku udah pacaran sama Karin. Kami harap kamu bisa mengerti itu ya. Oh? Huh? Ya. Selamat ya. Akhirnya sahabat dekat aku dan juga orang yang pernah aku sayang akhirnya bersatu. Den, kamu tahu nggak? Waktu itu aku pernah bilang sama Karin kalau aku bakalan seneng banget kalau Karin jadian sama kamu. Siapa sih kak? Kok gak diangkat? Halo? Kak Farah ya? Iya, ini Eca. Mas Deninya mana? Kak Deninya lagi keluar, Kak. HP-nya ketinggalan. Ketinggalan? Emangnya Mas Deni kemana? Biasalah, Kak. Pagi-pagi kan Kak Deni jemput Kak Karin untuk pergi kantor. Oh. Gitu ya? Ya udah deh, nanti tolong sampein ya. Kalau tadi Mbak Farah nelfon. Oh, oke, sip. Banget. Ya biasanya lo Deni ketinggalan HP. Cie-cie. Yang udah jadian. Neni, traktiran. Kok lo cuekin gue sih? Cie. Lo tuh maunya apa sih? Lo gak suka kan gue pacaran sama Deni? Lo lupa? Lo yang mutusin Deni, lo juga yang nyuruh gue pacaran sama Deni. Ya emang sih, gue waktu itu emang nyuruh lo buat jadian sama Deni. Tapi itu kemarin. Waktu dokter salah diagnosa penyakit gue. Sakit? Iya.
Jadi awalnya gini, dokter ngevonis gue kena penyakit kanker otak stadium 4. Tapi ternyata, Kar, itu salah. Gue gak kenapa-kenapa. Gue gak ada penyakit kanker. Gue baik-baik aja. Ternyata hasil labnya yang salah. Dan jadinya ya gue pingin kalau... Maksud lo? Lo mau Denny balikan lagi sama lo gitu? Lo kemana? Mbak Non, seperti biasa ada bunga merkah untuk Ibu Non Farah. Tapi bukan waktu yang tepat ya, Jak. Masa? Bodoh. Tuh, lihat tuh. Wow. Mereka lagi ngomongin bisnis kayaknya ya, Bu. Itu berantem, Jaja. Berantem. Berantem yuk. Oh iya. Lo egois banget lo ya. Lo gak pernah bisa apa ngeliat gue sama Denny bahagia? Gue makin benci sama lo. My love, you.
Farah, Denny. Karin? Aku tahu kok. Kalian berdua masih saling mencintai. Aku harap kalian bisa hidup bahagia tanpa adanya aku. Yang cuma bisa jadi penghalang buat kalian. Far. Gue minta maaf. Sampai kapanpun. Gue sayang sama lo sebagai sahabat gue. Gak ada sedikit pun di hati gue buat nyakitin lo, Far. Dengerin gue dulu. Gue memang cinta dan gue memang pingin balikan sama Denny. Tapi itu dulu. Barusan. Ya udah. Barusan. Tapi sekarang gue sadar kalau Denny udah gak punya perasaan ke gue. Dia cintanya sama lo. Dan gue gak punya pilihan lain selain ngasih ucapan selamat. Gua tahu gue emang egois. Gua gak pernah ngehargain lo ataupun juga Denny. Mungkin emang benar kata Denny. Kalau ini udah jadi jalan Tuhan buat gue. Dan pastinya gue akan jadiin kejadian ini pengalaman hidup gue. Bisa bertahan sampai ke jenjang.
daripada bengong, main layangan yuk. Main layang-layang? Aduh, kok gak bisa lagi? Main aja gak sih? Main aja kali.